Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum ya guys ya. Oke guys. Teman-teman balik lagi guys ya di NSD Channel guys ya. Alright guys, di video no cut no edit guys. Yeah. Jadi kita bikin full tutorial guys ya, tanpa cut, tanpa edit, tanpa percepat ya guys ya. Dan di video kali ini ya guys ya, kita bikin ya guys salah satu legendaris dari Boboiboy guys ya. Boboiboy satu ini guys ya mempunyai fans nomor 2 guys. Setelah Boboiboy Halilintar ya. Ini deh guys, Boboiboy Solar. Kita bikin versi remaja aja guys ya, atau teen ya guys. Yes. Teen Boboiboy Solar, it's easy ya, man. Alright, man. Oke, guys. Oke, langsung saja kita masuk rumah guys. Langsung saja kita masuk rumah ke dalam rumah, man. Oke. Jadi untuk bajunya guys ya, untuk Boboiboy teen ini guys ya. Kalau dulu guys, dulu kita biasanya untuk Boboiboy Solar itu udah fix bajunya guys 100% pasti pilih ini guys ya. Casual Wear Autumn nomor 2 guys ya. Ini benar-benar udah fix benar-benar banget Boboiboy Solar banget guys ya. Kalian bisa lihat guys, kalian bisa cek aja. Kayak gini udah kombinasi guys, kombinasi warna abu-abu dan warna kuning. Nah, kayak gini. Ini udah 100% Boboiboy Solar ya guys ya, 100% Boboiboy Solar. Tapi kita akan coba ganti bajunya guys ya. Kita akan coba bajunya pakai yang lain guys ya. Kita akan pakai model-model terbaru guys. Sebenarnya yang paling cocok ini guys ya, Casual Wear Spring nomor 8 nih guys ya. Yes, lagi-lagi nomor 8 guys. Kenapa? Sebenarnya aku mau pilih ini guys ya. Apa namanya, Casual Spring ini guys ya. Tapi kalau kau pilih ini guys ya, kurang cocok guys. Kurang cocok apa, Bang? Dia tuh enggak ada kayak jumper di belakangnya gitu guys ya. Hey. Kalau kita pakai yang lain, untuk Solar sendiri belum ada yang masuk guys ya. Iya, belum ada yang masuk guys. Ya kita pakai itu aja guys, kita coba pakai dari Casual Wear Spring nomor 8 guys. Nah ini guys ya, ini menurutku sih udah oke ya guys, udah oke BGT banget guys ya. Dan untuk warnanya sendiri guys, sebenarnya ada kombinasi warna guys ya. Untuk dalamnya warna orange seperti biasa, untuk keluarnya warna ini guys ya, warna putih guys. Kita cari putih aja guys. Nah kayak gini guys ya. Ya kayak gini guys. Jadi untuk kombinasi warna Boboiboy Solar terbaru yang teen ya guys, yang teen dewasa guys. Atau kebalik guys, kalian bisa pakai ini warna orange tapi dalamnya warna putih. Orange-nya enggak kayak gini guys, orange-nya yang atas guys. Nah kayak gini guys, atau warna putih, tapi kayaknya kurang cocok guys ya. Ini kita pakai warna ini aja. Sebenarnya tuh semi-semi abu-abu guys ya, semi abu-abu warnanya guys ya. Nah kayak gini aja guys, kita pakai gini guys ya, untuk Boboiboy Solar yang tin ya guys. Setelah ini sebentar guys. Jadi sebelum kita masukin, untuk topinya sendiri udah warnanya udah pas guys ya, kombinasi abu-abu dan juga warna putih guys. Yes, atasnya putih dan bawahnya tuh abu-abu guys ya, untuk Boboiboy Solarnya ini guys ya. Wuhu. Keren sekali. Oke guys, selanjutnya. Kita akan pakai apa lagi guys ya? Sebenarnya ada kombinasi lagi guys, kombinasi warna lagi guys ya. Kita bisa pakai lagi kombinasi warna orange itu di bajunya guys. Kalau kita pakai full tadi, kita pakai full warna kuning ya, enggak bagus juga guys ya. Emang harus ada kombinasi guys, harus ada kombinasi warna guys ya. Oke lah guys, enggak apa-apa kayak gini aja guys ya. Dan kita akan manfaatkan tetap guys ya, kita akan manfaatkan guys salah satu item yang menurutku menarik banget ya guys ya. Bentar, kita pakai itu apa ini, pakai ini dulu guys ya. Ini kita disable dulu headnya guys ya, headnya kita disable dulu guys ya. Kita karakter edit item, kita pakai upper body guys ya. School backpack, Bang, kenapa Bang, seneng banget manfaatin school backpack. Jadi eman-eman, kalau udah dimanfaatin eman-eman guys ya. Dan ketang di dia bisa jadi selerek-selerek gitu guys. Dia bisa jadi selerek-selerek gitu, enak banget guys, enak banget kalau dia bisa jadi selerek-selerek kayak gitu guys ya. Nah gini guys, kita bisa jadi selerek-selerek kayak gini, enak banget guys. Nah gini guys ya, kecilin dikit lagi guys, terlalu ini anak guys ya, terlalu apa namanya, kita bikin terlalu maju pak ya. Kebalik guys. Nah gini guys. Yes, kita akan bikin ya kayak item-item biasa lah guys ya. Kita ini cuma manfaatin item guys ya. BTW guys, ini tuh kita cuma memanfaatkan item guys yang bisa kita tambahkan buat karena bukan buat degradasi warnanya guys ya. Seriously ya, serius Bang. Jadi kita cuma manfaatin item aja buat degradasi warnanya guys. Kalau bagus ya bagus, kalau enggak ya enggak guys. Aduh, serius Bang, serius guys. Jadi kita cuma manfaatin warna aja guys ya. Jadi tambahan ada warna sedikit gitu lah guys, biar agak
dia ada gagak bagus sedikit lah guys ya. Oke guys, selanjutnya guys di etalase, etalase kok etalase emang jualan. Oke guys, untuk ini ya guys ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk headnya guys, kalian bisa pakai itu adalah witch head. Bang, kok witch head lagi bang? Yes, sebenarnya untuk Boboiboy Solar, untuk logonya sendiri itu nggak begitu kelihatan logo matahari di atas tuh guys ya. Kalian bisa pakai party head, tanda santa head, tapi kalau mau bagus ya witch head guys. Tapi kita coba party head guys ya, kita coba party head, kita rotate dulu guys ya, rotate. Dan ini guys kita kecilin guys ya, kita kecilin pakai Y minus. Gini guys ya, ini warnanya kita bikin warna orange aja guys. Nah gini guys ya, nah gini guys. Bang itu buat apa bang? Ini buat kombinasi guys, kombinasi warna aja guys nanti guys ya. Jadi kita bikin topinya bervarian guys. Tapi topinya tuh adanya guys, ada ini guys ya, topinya tuh tetap ada kayak ini guys, kayak struktur-struktur gitu guys. Struktur tuh apa guys ya maksudnya ya, kayak ada tekstur-tekstur logonya gitu guys. Tapi kalau kalian gak mau pakai logo gak masalah juga guys ya. Kalau gak pakai logo gak apa salah, tapi kita ngedit nanti guys, kita ngedit untuk itunya sendiri. Jadi kalau kita gak pakai logo bisa kita ganti guys, kita props ke item ke head guys ya. Jadi ada dua tipe nanti guys pakai witch head. Bang kok witch head bang? Iya guys, witch head kita awarin warna kombinasi warna kuning aja kita awarin guys ya, full warna kuning. Dan selanjutnya guys kita akan masuk lagi ke action dan kita pilih dulu cap guys ya, cap. Nah gini capnya, untuk capnya sendiri untuk kombinasi warna guys, capnya tuh abu-abu dan juga putih guys ya, dan juga putih guys. Nah gini guys ya, abu-abu dan juga putih guys ya. Dan hair accessoriesnya guys, ini kalian rotate dulu guys ya. Dan untuk hair accessoriesnya guys ya, jadi kita akan edit guys ya, kita rotate lagi guys pakai X plus ya guys ya. Nah kayak gini guys ya, kita akan besarin dikit guys sampai hitam-hitamnya tidak kelihatan guys ya. Lebarnya pakai X plus guys ya, pakai X plus. Nah kayak gini guys ya, jadi ini adalah Boboiboy Solar Tint guys. Dan selanjutnya guys, bang item tadi buat apaan bang? Yes, kita rotate lagi guys ya, kita rotate, kita sesuaikan, kita akan pakai buat atasnya guys ya, pakai buat atasnya guys. Nah kayak gini guys ya, nah gini guys, kita kecilin, kita geser guys ya, geser. Nah kayak gini guys ya, buat di atasnya teman-teman ya. Nah kayak gini guys ya, nah kayak gini guys, nah buat atasnya guys, buat tambahan atasnya aja. Nah kayak gini guys, sebenarnya warna orange guys ya, bagusnya orange guys ya. Ini udah lurus guys, ini udah lurus guys. Nah, gini naikin dikit guys ya. Nah, tipisin dikit dan kita ganti warna orange guys. Nah, gini guys ya. Dan untuk yang lainnya guys, kita ke action guys ya, kita masuk ke max. Max udah kita pakai kok. Pakai max. Sebentar pada penambahan guys ya. Enggak guys, sama aja guys ya. Kita pakai pacifier dan glassesnya tetap kita pakai guys. Glassesnya tuh adalah, nah ini glassesnya guys, kalian pilih dua opsi guys ya, punya dua opsi. Kalian mau transparan atau enggak guys, kalau mau transparan bisa. Jadi kita bisa pakai itu adalah glasses nomor 2 guys ya, untuk transparansi glassesnya ini lebih. Jadi bobo-bobonya nanti kelihatan lebih mudah guys ya, lebih mudah. Glassesnya 2. Langsung aja kita masukin aja guys, maxnya di atas guys ya, maxnya di atas. Nah gini guys ya, kita rotate guys, kita rotate guys, kita rotate guys ya. Nah gini guys, nah gini guys ya, mundurin ke belakang, turun ke bawah guys ya. Yes, turunin. Nah kita rotate lagi guys, kita rotate lagi ya. Nah, kayak gini guys ya, gini guys, nah, gini guys. Pakai Z minus guys, pakai Z minus. Nah gini guys ya, nah gini men. Dan ini untuk ini kita majuin dikit guys ya, untuk apa namanya, untuk headnya guys ya. Majuin dikit lagi aja guys, kita rotate lagi aja guys ya, rotate lagi aja. Kok bengkok guys, kok bengkok, bentar guys. Kita edit lagi untuk maxnya guys, kita ratain guys ya, kita lurusin pakai Y minus sampai lurus guys ya. Ya ini kita dorong ke depan, nice ya. Jadi kok malah aneh guys ya. Atau kita sesuaikan aja guys warna untuk maxnya guys ya, kita sesuaikan aja warna maxnya, kita samain aja warna sama kayak warna itunya pacifier guys ya, samain aja lebih ke arah ini guys ya.
It's okay lah guys ya. Maxnya. Nah gini guys. Nah kita kurang rotor guys ya. Bentar guys. Gini. Berarti maxnya kita hajar lagi nih guys. Bentar guys. Kayaknya udah cocok guys ya, tapi gak apa-apa lah guys ya, kita coba aja guys ya. Hai. Oke guys, selanjutnya guys kita cek untuk hair accessoriesnya guys. Kita coba sedikit lebarkan dikit guys ya. Nah gini guys, udah ketutup. Jadi untuk glassesnya kita coloring warnanya guys ya, coloring warna putih. Glasses udah bisa di coloring di sini. Astaga, kenapa nggak bisa guys? Harusnya bisa guys ya. Oke, kita ganti warna glasses aja guys. Ganti glasses nomor 4 bisa guys, atau enggak kita pakai itu adalah glasses 1 nih. Glasses 1 kayaknya bisa deh guys di coloring guys. Kita coba cek bener guys ya. Kita bisa coloring warna kuning guys. Kuning. Nah, gini guys ya. Tapi untuk matanya pun kita warna kuning guys ya. Jadi balance guys. Atau enggak kalian mau lebih kayaknya kurang guys untuk glassesnya guys ya, kita pakai glasses nomor ini aja. Saya glasses nomor 4 aja guys ya, kayak gini men. Untuk apa namanya, untuk kombinasi warna aja guys, kombinasi warna di glassesnya guys ya. Iya glassesnya nomor 4 aja guys ya. Oke. Bentar guys, something wrong nih guys. Aku cek dulu guys ya. Oh sudah jadi guys, sesimpel ini guys ya. Oh my god man. Oke guys, tidak usah guys, kita hair accessoriesnya kita ganti aja guys. Tapi tidak bisa pakai sembarang guys untuk hair accessoriesnya. Kita coba edit lagi hair accessoriesnya guys ya. Kita coba edit lagi guys, kita tidak usah pakai ini guys ya. Kita edit lagi guys dan kita masukin jadi gradasi warna di topinya guys ya. Kita akan rubah jadi gradasi warna topinya guys untuk hair accessories ini guys ya. Kita rotate dulu guys, kita taruh ini guys. Nah gini guys ya, dari gradasi warna di topinya guys. Gradasi warnanya warna apa bang? Kita akan coba cek warna orange guys ya. Kita akan sesuaikan dengan warna ini ya. Untuk di bawahnya warna apa bang? Warna orange juga guys, full orange guys ya. Nah kayak gini guys. Atau di bawahnya kita bisa kombinasi warna gelap guys. Tapi nggak bisa, orange saja lah guys ya, biar lebih bagus guys ya. Nah kayak gini untuk gradasi warnanya. Bisa kita rotate lagi guys ya. Naikin lagi gini guys ya. Nah kayak gini guys. Oke lah guys. Kita reset kamera. Disable untuk jetpacknya guys. Langsung aja kita keluar ke home little boy. Dan this is it guys, new Bobo Bay Solar versi Sakura School Simulator guys ya. No cut, no edit guys. Menurutku lumayan guys ya, lumayan banget menurutku guys. Kalau kalian mau tambahan efek lasernya bisa guys ya, kalian masuk ke right hand guys ya, ke right hand kalian pakai itu adalah ini guys, kalian pakai itu adalah pin light, dan di left hand juga pakai pin light guys ya, reset pose. Nah gini men, turunin dikit pin light-nya, udah sore nih guys ya. Wow, kita bikin Bobo Bay serian penuh guys. Oh my god, ini guys ya, besarin dikit guys, gak usah dipanjangin, tapi dibesarin guys ya, dibesarin aja. Gini guys ya. Ini kita coloring warna biru guys, karena biru tuh nanti warnanya jadi putih guys ya. Dan di satu itemnya pun di right hand guys itu sama guys ya, itu sama. Nah gini guys ya, kita pakai Y minus X plus dan juga Z plus. Dan colornya warnanya warna biru juga guys. Nah kayak gini guys ya. Oke teman, jadi ini guys untuk Bobo Bay Solar versi Sakura School Simulator. Ini versi teenagernya guys ya, versi remaja yang sudah dewasa guys. Oh my god, it's easy guys ya. It's really really easy my man. Oke my god, oh my god. Oke teman-teman, jadi sekian untuk hari ini guys ya. Sekian banget untuk hari ini guys. Terima kasih banyak guys sudah menonton channel ini guys ya.
Dan bisa minta tolong bantu like dan juga subscribe channel ini guys. Semoga channel ini bisa berkembang ke depan lebih baik lagi guys. Dan ini udah maghrib guys, ini udah maghrib dan cocok banget untuk boboi solar guys. Kenapa guys? Cocok banget karena tangannya bisa kelihatan silaunya guys ya. Asik banget guys. Oke teman-teman, bye-bye. Sampai jumpa di next video di karakter-karakter ini dan gokil-gokil ya guys. Selamat membuat di rumah guys dan selamat membuat cerita-cerita menarik di Sakura guys. Bye-bye, selamat menikmati teman-teman, sehat selalu guys ya. Wuhuu, bye-bye. Yeehaw, yeah.